Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, DPRD Kabupaten Ketapang baru saja menggelar rapat kerja dengan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang membahas draft daerah otonomi baru. Saya bersama Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Muhammad Febriadi. Pak Febri, besok kan sudah pengesahan usulan DOB kepada pengesahan usulan DOB. Nah, pada rapat siang ini apa yang menjadi catatan yang diberikan teman-teman dari fraksi DPRD ini? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih dulu sampai selamat jumpa dengan pemirsa Solo 10, bahwa hari ini kami di DPRD melakukan rapat finalisasi tentang draft daerah otonomi baru atau persetujuan bersama yang dilakukan oleh Bupati dan Ketua DPRD dalam persetujuan tentang daerah otonomi baru yang ada di Kabupaten Ketapang. Di dalam draft itu ada 3 kabupaten baru yang akan kita setujui bersama antara Bupati dan DPRD. Pertama, Kabupaten Gelai Kendawang Raya. Kedua ada Matan Hulu. Yang ketiga adalah Kabupaten Huluai. Dan ketiga itu sama-sama kita usulkan dengan inisiasi dari pemerintah daerah dengan membentuk fasilitasi panitia pembentuk daerah otonomi baru yang juga melibatkan daripada komponen masyarakat yang ada di daerah, di setiap kabupaten yang diusulkan, termasuk juga para camat, para kepala desa dan kepala DPD serta kami yang ada di DPRD, sehingga ini menjadi sangat baik, sangat penting karena tentunya dengan bentuknya daerah otonomi baru yang didukung penuh oleh pemerintah daerah, kita yakin nanti dalam usulannya baik itu di tingkat provinsi bahkan ke pusat tentu akan lebih diterima oleh pemerintah pusat, apalagi dalam hal ini pemerintah pusat akan merencanakan 5 kabupaten baru di Kabupaten Barat demi untuk menyangga IKN. Karena Kabupaten Ketapang, khususnya Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang itu adalah daerah penyangga daripada ibu kota negara yang telah dilaksanakan dan dikerjakan di Kalimantan Timur. Nah, kalau pada rapat ini catatan yang diberikan teman-teman dari fraksi itu seperti apa? Saja, teman-teman kawan-kawan fraksi tentu hanya ingin mengingatkan barangkali ya, bahkan meyakinkan kepada tim tentunya dalam melaksanakan melengkapi administrasi maupun hal-hal lain tentu dengan kerja-kerja yang baik, sehingga apa yang menjadi keputusan besok hari tentunya sudah tidak perlu lagi kita bahas yang hal-hal yang teknisnya ya. Yakinkah pengusulan ke pusat ini akan goal gitu, Pak? Ya, tentu kita bersama juga harus yakin dan saya harapkan semua masyarakat juga berdoa agar apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk memekarkan daerah otonomi baru ini bisa terlaksana. Walaupun di pusat moratorium ya, moratorium masih ada. Ada moratorium, tapi pemerintah pusat juga bisa menggolkan pemekaran di Irian, Kabupaten di Irian Jaya, bahkan pemekaran provinsi. Ada pemekaran provinsi dan kabupaten. Sebenarnya ini adalah bagian daripada keinginan ke daerah untuk melengkapi usulan terlebih dahulu, nanti baru kita lakukan hal-hal yang sifatnya lobby-lobby politik lah. Tentu luas wilayah Ketapang yang sangat luas ini sesuai yang telah ada di dalam data bahwa luas Kabupaten Ketapang itu sama dengan Jawa Tengah itu juga bagian daripada strategi kita melakukan lobby-lobby, termasuk juga dengan menjadikan bahwa Ketapang atau Kalimantan Barat adalah daerah penunjang IKN, tentu juga bagian daripada yang harus kita yang kita sampaikan ke pusat, termasuk juga dengan bahwa kita berbatasan dengan negara Malaysia. Itu menjadi sangat penting demi menunjang dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Ketapang, baik dalam urusan infrastruktur maupun dalam urusan daripada administrasi bagi masyarakat Kabupaten Ketapang. Pak Peri, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Solo 10. Dah hidup dah itu. Tadi? Nah, dah. Pak Nizi, para asisten yang saya hormati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Ketua DPRD, dan
pada intinya kita harus berhitung mulai bulan Februari. Jadi kalau tidak bisa berlanjut sebelum dan setelah kita rapat kemarin, Februari 2023. Nanti itu pertanyaan yang disampaikan kepada masing-masing. Kemudian terkait dengan kegiatan kita yang terkait dengan pengalaman secara terakhir, yang pertama untuk seluruh desa di daerah Kemakaran Patut 218 desa ini memang yang bagian sulit bertujuan bersama ketua BPD dan kepala desa. Ini semuanya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Salah 10, hari ini Senin 13 Maret 2023, dilakukan rapat kerja antara DPRD Kabupaten Ketapang dengan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang membahas draft daerah otonomi baru. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Muhammad Febriadi, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Suprapto. Ada 13 anggota DPR yang mengikuti rapat kerja ini. Keputusan Bupati Ketapang